Pertanyaannya, Bang Kos, sebutkan 7 suku yang ada di Indonesia dari 714 yang kita miliki. Satu, keras, pakai ini, keras. Pertama, suku Sunda. Suku Sunda, betul. Kedua, suku Jawa. Suku Jawa, betul. Ketiga, suku Madura. Suku Madura, betul. Ketiga, suku Keempat. Sasak. Oh, sorry. Keempat, suku Sasak. Keempat, suku Sasak, betul. Kelima, suku Asmat. Suku Asmat di Papua, betul. Keenam, suku Bugis. Suku Bugis di Sulawesi Selatan, Sulawesi. Betul. Ketujuh, suku Dayak. Ketujuh, suku Dayak di Kalimantan. Kalimantan. Ya, yeah, betul. Diberi bonus satu lagi, suku. Satu tambah satu, suku. Batak. Suku Batak, ya udah. Ya, yeah, kasih. Tadi kok mau ke sana tuh mau ngapain? Hah? Ya sudah, kan udah bisa menjawab tadi. Kenapa? Biasanya dikasih sepeda, Pak. Biasanya dikasih sepeda, kan biasanya. Udah, silakan diambil. Ya. Kenakan, Bu. Ibu dulu. Kenalin, dikenalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng Fauzia dari Neneng. Ciberem. Oh, Bu Neneng dari Ciberem, ya. Yeah. Yeah. Tuh mau kemana, mau pulang malah. Tanahnya berapa, Bu? 197. 197, saya cek dulu, ntar. Oh, 197 itu gede itu. 197 meter persegi, ya. Di Kelurahan Ciberem Ilir, ya. Betul, Bu Neneng Fauzia, ya udah betul, ini benar kalau ini. Udah. Silakan. Oh, tadi sekarang saya minta kan, Pancasila, yang keras, Pancasila. Pancasila, satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, dua, Kerakyatan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Di situ ya kan, waktu duduk bisa apal. Begitu maju di dekat saya bisa lupa semuanya. Enggak percaya. Gak percaya lihat Pak Presiden kan? Di depan. Sekarang percaya, setelah dekat saya pasti bisa hilang semua tadi. Dua, kerakyatan. Nah, karena bisa gugup lupa semuanya. Enggak lupa sekarang. Gugup jadi lupa. Tadi kan dua, kerakyatan. Nah, betul kan? Udah, terima kasih Bu Neneng. Yeah. Sepedanya. Sebentar toh pasti diberi itu loh. Kok mesti kok sepedanya? Pasti akan ada dua, diambil oh, satu. Iya. Ya, aku silakan. Yang merah ya, Pak ya. Silakan diambil. Sepedanya ini bukan sepeda biasa, jangan keliru ya. Ini sepeda ini saya enggak tahu kalau dijual harganya berapa. Karena ada tulisannya di situ, hadiah Presiden Jokowi yang mahal itu. Tulisannya itu yang mahal. Nah. Ya. Seneng banget. Tadi di sini terima kasih. Silakan, Pak. Bapak ini dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khosib. Pak? Pak Khosib. Pak Sokhib? Pak Khosib. Khosib, oh, Pak Khosib. Pak Khosib dari mana? Di Satrial Panjang, Kabupaten Ciri Khas. Kabupaten? Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Hmm.
Ini tanahnya berapa meter persegi, Pak? 843 meter. Bentar, saya cek Pak Kosip. Desanya Ciku Rutuk. Betul. Meter perseginya berapa? Berapa meter persegi luasnya? 843 meter persegi, betul. Pak Kosip mau ditanya apa? Enggak usah ditanya. Ya udah, enggak usah ditanya. Nah. Kasih. Enggak mau sepeda, Pak Kosip langsung duduk. Sepedanya diambil. Meskipun enggak ditanya, tapi kan sudah ditanya tadi meter persegi tadi. Nah, diambil sepedanya.